Halo Besti, kali ini aku mau buat kardigan rajut anak motif bunga. Ini alat-alat yang kita perlukan ya. Aku pakai benang milk cotton 2 warna. Kemudian siapkan penanda sekiranya aja. Habis itu jarum tapestri sesuai ukuran ya. Kemudian hakpen aku pakai nomor 35. Kemudian jangan lupa gunting. Yuk kita mulai yuk. Kita buat awalan rantai dulu ya. Ini cara aku buat awalan rantainya. Tips dari aku ya, kalau mau buat rantai itu jangan terlalu mepet atau kencang gitu nariknya, agak dilonggarkan sedikit supaya nanti kalau udah jadi tidak mengeriting. Nah, kita kerjakan dulu sebanyak 80 rantai. Kalau kalian sekiranya kurang panjang, boleh kalian tambahin lagi rantainya. Kita kerjakan dulu ya. Oke guys. Oke guys, ini udah selesai rantainya. Kemudian kita mau buat motifnya ya. Aku pakai motif half double crochet. Jadi skip 2 lubang dari rantai. Nah, kayak gitu ya. Kerjakan motif ini sampai ujung. Jangan lupa di setiap lubang diisi dengan half double crochet. Nah, ini dia udah selesai ya. Kita kerjakan half double crochet-nya sampai ke ujung. Kemudian kita buat rantai lagi. Kita buat 2 rantai. 1 2. Habis itu putar rajutan. Kita buat lagi half double crochet tapi di bagian depan, bukan bagian belakang itu ya. Nah, lihat aja video kayak gini ya cara buatnya. Kemudian kita kerjakan half double crochet sampai ke ujung rantai tadi ya. Nah, ini motifnya udah kelihatan ya guys, kelihatan kan? Tuh, kita kerjakan lagi ya. Pokoknya sampai ke ujung. Nah, di baris ketiga dan keempat
kita kerjakan sama seperti baris pertama dan kedua. Kita kerjakan bolak-balik seperti baris pertama dan kedua ya. Kerjakan seperti itu hingga lebar yang kalian inginkan. Nah, ini udah jadi untuk bagian belakang ya. Ini aku kerjakan bagian belakang kardigan. Kelihatan banget kan motifnya menonjol, dan ini bagian dalam. Bagus kan? Jika udah selesai, kita gabungkan. Five, four, three, two.